Yo guys, selamat datang kembali di channel ini dan balik lagi di game Ultraman Fighting Heroes. Jadi kali ini saya akan menggunakan requestan dari kalian, yaitu Bang, coba dong Ultraman Ginga, Ultraman Rusu sama Ultraman Titas. Oke guys, jadi saya akan menggunakan squad tersebut untuk push rank kali ini di duel versus player. Dan poin saya itu 3381 dan di sini saya akan menuju ke poin 3400 guys. Oke, jadi di sini liternya saya bakal pakai si Ultraman Ginga. Terus yang kedua mungkin si Ultraman Titas dan juga Ultraman Rosso. Oke, musuh kali ini ada si Ultraman Gate Primitive, ada si Puma dan ada Titas. Wah, musuh kali ini lumayan menantang ya. Jadi apakah squad ini bisa mengalahkan pertandingan pertama kali ini melawan si Gate Primitive, Puma dan juga si Titas. Waduh, belum mulai udah di ulti guys. Jadi baru mulai udah di ulti. Semoga aja nggak kena ya. Semoga aja nggak kena. Aduh, kena cuy. Ya udahlah, kita bisa ketek dulu dan kita blok. Aduh, dia pakai blok juga anjir. Ultinya dibatalin. Wah, ini ternyata bisa juga ya main musuh kali ini guys. Dan di sini kita bisa ketek dulu. Lumayan agak sakit. Bisa ketek dari segini ya. Enggak sakit sih, kecil amat ya damage nya tapi nggak apa-apa lah, pokoknya di sini kita harus menang ya guys. Nah, meskipun di sini si Ginga bakal kalah, tapi saya masih punya Ultraman Titas dan juga si Rosu. Ya benar, Ultraman Titas dan si Rosu guys. Nice, kena cuy. Kita skill 2 dulu. Loh, ternyata kita bisa menang ya di sini melawan si Gate Primitive. Saya kira bakal kalah cuy, serius. Karena damage dari si Ultraman Ginga itu nggak terlalu besar ya. Oke, kita skill 1 dulu. Kena cuy. Oh, kena dong. Tapi damage-nya dikit ya. Kita ulti aja lah guys di sini guys. Kita dibatalin dan dua kali dibatalin. Waduh, dua kali dibatalin. Dan ya, di sini si Ginga kalah ya. Kita serahkan ke Ultraman Titas, kita langsung ulti aja. Karena tadi dibatalin, jadi otomatis kena ya si ini ya, si Puma pakai ulti si Titas. Waduh, lumayan lah, lumayan menantang sih. Nice, kena. Wah, sakit banget anjir si Titas ya, sakit banget ini. Titas versus Titas guys. Dan ini dulu. Aduh cuy, dia belum pakai ulti ya. Kita punya blok 2 ya, kita punya blok 2, jadi masih bisa lah. Ini skill kita skill 2 dulu. Guys, kena cuy. Oke, kena cuy, kena. Mamam, dan akhirnya di sini kita bisa menang di pertandingan pertama. Kita akan lanjut lagi dan di sini saya akan menggunakan Ultraman Rosu sekarang sebagai leader. Aduh, kok Mbak Grigio ya. Terus yang kedua mungkin si ini ya, Ginga. Karena si Titas saya bakal pakai sebagai kartu as. Oke, mana Titas? Oh, ini dia. Dan musuh kali ini Godlike, ini udah pernah saya lawan ya, sering kayaknya ini ketemu. Dia pakai Titas, Taiga dan Gate Primitive. Wah, ini sering main ya si Godlike ini guys. Kita ulti aja dulu si Titas. Karena cuy, wah dia pakai ulti juga cuy. Gantian ini. Sampai ngelag gitu ya tadi ya. Kita pakai blok karena dia udah pakai blok tadi. Aduh, kena skill 2 nya lagi. Nice, semoga aja bisa menang lah ini ya. Dan darah si Titas juga udah segitu nih. Jadi otomatis kita bisa memenangkan pertandingan kali ini. Kan benar kan? Oke, di sini skill 1 dulu. Agak dekat sih ya. Skill 1 nya si Rosu. Kalau jauh nggak terlalu kena. Kalau skill 2 nya baru dari jarak jauh. Waduh,
Gila, teganya serem juga ya. Teganya serem juga. Serahkan ke Ultraman Ogino guys. Dia langsung pakai skill dong. Wah, tapi tidak ulti aja karena dia udah pakai blok. Loh, salah lagi. Salah arah guys. Salah arah ya. Aduh, ini emang kursornya agak keselin. Oke, ini bisa menang ya. Ini bisa menang. Udah dibikin setengah sih darahnya. Ini sama si Taiga. Oke, skill 2. Skill 1 langsung menang juga. Anjir, belum dong. Oke, dan di sini kemenangan dari Ultraman Gingham melawan si Ultraman Taiga. Dan selanjutnya game primitif. Kita ke ini. Aduh, ya sepertinya kita bakal kalah ini dan bakal ganti ke Ultraman kita. Aduh, sakit banget anjir gigitnya. Sakit banget ini. Aduh, kan bener kan kalah. Tapi di sini saya masih punya kita. Tas kedua dulu kita ambil. Kita ulti langsung guys. Langsung mati kah? Waduh, belum anjir. Nice. Kemenangan kedua dari squad ini meskipun ada tantangan ya, sampai keluar kartu as cuy. Oke lah, ini yang terakhir ya. Jadi biar cepet, saya bakal pakai leadernya si Titas aja, Russo dan Ginga. Musuh kali ini ada Titas juga. Wah, Titas versus Titas ya. Ada Git dan si Og Lightning Attacker. Apakah di sini si Titas bisa menang melawan Titas musuh? Titas versus Titas. Wah, dipakai ulti guys pertama-tama. Oke, kita simpan bloknya ya. Ini dulu. Nah, kita ulti gantian lah. Gantian. Kita blok juga. Oke, wah sama-sama ngeluarin skill ya, tapi di sini saya menang timing guys. Saya menang timing ya. Dan otomatis menang sih. Musuh kali ini ada Git primitif. Apakah kita bisa dengan gampang mengalahkan si Git? Ambil dulu. Wah, dia pakai ulti guys. Kita blok ya, blok aja ya. Blok aja ya. Blok aja dan nice, nggak kena cuy. Jadi kita selamatkan dengan blok, tapi gara-gara sekarang cuy. Tapi kena tadi ya. Aduh, bahaya. Bahaya cuy, dan ternyata mati ya. Oke, kali ini keluar si Russo, kita langsung ulti aja ya si Gini ya. Nih. Wah, belum mati cuy. Ini dua aja. Skill 1 dan langsung mati terbakar guys. Oke, ini yang terakhir si Ob ya. Wah, si Ob ini emang sulit banget buat dikalahin ya, karena kombonya emang khusus buat duel ini si Ob. Lihat, bakal digituin terus guys, karena dia bisa combo dengan basic attack dan juga skillnya gitu. Agak sulit emang kalau buat ngalahin si Ob ya. Ob yang lightning attacker. Loh, langsung mati anjir. Wah, apakah Ultraman Ginga bisa mengalahkan si Ob kali ini guys? Waduh, ngeri juga ini Ob ya. Kita kena ini kedua. Oke, ternyata kartu asnya lumayan sakit juga ya. Waduh, kita harus bisa. Aduh, gak bisa cuy. Harus bisa bikin dia nggak berkutik. Ini gimana caranya sih? Wah, dibatahin lagi anjir skillnya. Waduh guys, tolonglah. Oke, mumpung dia kena freeze guys. Waduh, udah sekarat cuy. Dan ternyata kalah guys. Wah, di pertandingan kali ini ternyata kartu as musuhnya OP banget ya. Emang dia nyimpen si Ob buat terakhir sih. Oke lah guys, jadi menang dua kali, kalah sekali, jadi nggak apa-apa lah ya. Intinya di sini buat ini masih enak dipakai guys. Jadi mungkin hanya segini aja dulu. Tinggal jika kalian punya request, komen aja ya guys. Nanti mungkin ke depan saya bakal bikin.
Oke, jadi terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya, guys.